Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, tim Sebar Wakaf Quran Pelosok Lombok baru saja mendarat di Bandara Praia Lombok. Alhamdulillah alamin, perjalanan tadi walaupun sempat hujan, tertahan, tertunda di Jakarta, kita sampai di Lombok dengan selamat. Insya Allah hari ini kita berkoordinasi dulu dengan beberapa pihak di Lombok dan istirahat. Dan besok insya Allah kita akan bertemu dengan para penerima Al-Quran di beberapa titik kumpul di Kabupaten Lombok Tengah. Ada 3 titik kumpul dan insya Allah setiap titik kumpul kurang lebih ada 42 lembaga, masjid, rumah tahfidz, pesantren, dan madrasah yang menerima Quran, Iqra, dan buku-buku Islam. Terima kasih sekali lagi para donatur dan terima kasih kepada semuanya yang mendukung. Mudah-mudahan jadi amal soleh, amal jariah untuk kita semua. Terus ikuti perjalanan tim Sebar Wakaf Quran Pelosok Lombok sampai tanggal 6 Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.